Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya mau ngajak kamu untuk membuat lampu hajat atau lampu sen yang nyalanya barengan. Semoga kamu bisa paham dengan apa yang saya sampaikan nanti. Oke, yuk tonton terus. Ini yang perlu jadi catatan buat kamu yaitu pada bagian flashernya, yang mana flasher bawaan dari si motornya itu kebanyakan nggak bakalan kuat untuk dipasang hajat karena dia nggak bisa kuat untuk beban lampu sen yang nyala barengan itu. Jadi caranya supaya bisa dipakai hajat, saya di sini membeli flasher yang harganya sekitar 15 ribuan yang bentuknya seperti ini. Yuk kita praktikkan.
Nah, ini adalah soket kabel output dari saklar menuju lampu sen kiri maupun sen kanan. Dan tugas kita di sini hanya menjumper kedua kabelnya saja, yaitu kabel menuju sen kiri maupun sen kanan. Lalu kita gunakan saklar sebagai pemutus arusnya. Nah, itu dia teman-teman cara membuat lampu Hajard atau lampu sen nyala barengan. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan klik like, dan kalau memang bermanfaat, silahkan share ke teman-teman yang lainnya. Dan yuk berlangganan gratis dengan cara klik subscribe dan dapatkan video-video terbaru dari Kang Onik. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.